Genusian, siapa nih yang sekarang lagi sedih selain aku? Atau Genusian lagi ngerasa overthinking? Atau lagi ngerasa nggak ingin dalam situasi yang sekarang kalian jalani? Tenang, aku ada solusinya nih. Jangan skip video ini ya, karena aku akan bahas sampai tuntas. Halo Genusian, aku Shanika. Selamat datang kembali di Genusian Book Insight, di mana aku akan share insight-insight menarik dari buku-buku favorit yang sudah aku baca. Nah, hari ini dengan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya, mari kita beralih sejenak dengan membahas sebuah buku pocket mini imut ini yang judulnya Love Letter for My Future Self karya Adi. Di dalamnya ada kata-kata inspiratif dan puisi-puisi yang dimana cocok banget nih buat Genusian yang sekarang lagi ngerasa deep down to earth, overthinking, dan perasaan negatif lainnya. Nah, selain tadi cocok nih untuk para Genusian yang sekarang lagi menghadapi perasaan-perasaan negatif, dalam buku ini juga mengajak para pembacanya untuk mengingatkan diri nih, kalau kita tuh sangat berharga, kita tuh punya kelebihan yang gak mungkin orang juga tahu selain diri kita. Caranya dengan lebih mensyukuri dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini pun berpesan kepada kita dalam kata-kata yang tersirat bahwa ternyata kita ini sangat istimewa dengan cara yang tidak kita ketahui. Dan salah satu caranya untuk mengetahui bahwa kita ini berharga adalah dengan menghargai diri sendiri, menjadi diri sendiri, dan mensyukuri apa yang jadi kekurangan dan kelebihan kita. Buku dengan total 170 halaman ini, aku jamin nih gak akan buat Genusian bosan ketika membacanya. Karena selain ada kata-kata motivasi yang membangun, dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang berwarna, sehingga pasti akan lebih asik deh ketika membaca buku ini. One quote of this book says, "This is your life, your one and only life, and choose yourself." Nah Genusian, gak perlu khawatir, karena sekarang bukunya sudah tersedia di perpustakaan kampusnya si paling internasional Nusa Putra University. Selain itu, buku ini berbahasa Inggris sehingga Genusian bisa sekalian belajar bahasa Inggris juga loh. Nah Genusian, kira-kira di video selanjutnya kita bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh komen atau DM aku. Thank you and see you on the next video. Bye-bye!